tua Muara Enim. Apa pesan dan kesannya, pesannya untuk DPD dan DPP supaya untuk kemajuan lembaga investigasi negara khususnya di Sumatera Selatan? Dari kita hanya meminta kepada DPD dan DPC-DPC agar tetap semangat melakukan jiwa korsanya demi kemajuan ke depan. Dengan adanya kekompakan, mudah-mudahan LIN akan cepat berkembang, LIN akan tetap maju untuk menjaga NKRI ini, NKRI harga mati. Begitu, oke. Okay. Ini tambah satu ini, hadir Prabu Muli. Prabu Muli, bagaimana kesannya setelah ketemu dengan pendiri sama Ketua Dewan Pembina? Terima kasih, alhamdulillah. Ya, saya yang terasi, agak keras. Ya, yang banyak yang tidak dapati, ya tidak langkah daripada organisasi. Mungkin kedepannya nanti akan diadakan lebih giat lagi masalah fintech dan sebagainya. Selamat siang saudaraku semuanya. Saya lebih lawan dalam kelompok pendiri lembaga negara. Posisi sekarang di Palembang di Bumi Sriwijaya. Itu makanya Gending Sriwijaya ini harus didirikan. Saya ketemu dengan DPD lembaga investigasi negara di BPA. Untuk itu kita tanya satu persatu. DPD Sumsel 07 dan DPP Lembaga Investigasi Negara. Yang akan diberdayakan di PPA Sumatera Selatan, Ibu? 14. 40. Jadi 14 yang aktif sekarang menuju ke 40. Iya. Nah, terus dengan adanya Lembaga Investigasi Negara ini, keinginan apa atau selain di PPA, saya minta apa itu usulan dari Ibu apa, kerja apa selain di BPA ini untuk program ekonomi kerakyatan? Membuat lapangan kerja. Nah, akan diperjelas sama Bu Dian. Mintai pesan dan kesannya datang ke saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Selatan supaya apa itu didengarkan oleh se-Sumatera Selatan.
Ling.